Berbisnis makanan memang tidak ada hentinya. Dalam satu hari, banyak kreasi yang bermunculan pada dunia kuliner. Hal ini membuat banyak orang menyukai dan tergiur untuk mencobanya. Nah, kali ini, Krisnar Culinary Business IEU sedang mengadakan demo kewirausahaan pembuatan donat dan brownies kukus bagi para mahasiswi Institut Agama Islam Wirjadi Probolinggo yang diajarkan langsung oleh Chef Rifai dari Akpar Majapahit, Surabaya. Dalam pelatihan kewirausahaan membuat donat dan brownies kukus ini, mahasiswi yang dibagi menjadi dua kelompok diajarkan mulai dari pengenalan bahan dasar hingga sampai teknik cara pembuatan donat. Hari ini ada pelatihan khusus untuk mahasiswa dari TIA Ainul Jadid Probolinggo Python. Pesertanya adalah ada 60 mahasiswa-mahasiswi yang semua kita memberi pelajaran tentang wirausaha yang berupa donat dan brownies kukus. Semoga mereka kedepannya bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang bisa membangun negeri ini. Dengan adanya pelatihan demo membuat donat dan brownies kukus ini, mahasiswa yang diikuti oleh 60 mahasiswi dari Institut Agama Islam Wirjadi ini merasa senang. Karena sebelumnya mereka tidak tahu tentang cara pembuatannya. Dan sekarang, dengan adanya demo ini, mereka jadi tahu tentang bagaimana cara membuat donat dan brownies kukus. Di sini dalam kunjungan pembuatan tadi kelayakan bisnis dan di sini kami diajarkan pembuatan brownies dan donat. Hari ini kunjungan ke IEU dalam rangka praktikum satu kami. Hari ini kami praktek memasak brownies dan juga donat. Perasaannya kami sangat senang karena ini pertama kali buat kami. Praktek langsung sama chef untuk pembuatan donat dan brownies. Senang sekali bisa belajar bersama chef langsung seperti itu, chef yang sudah mahir. Antusias para mahasiswi dalam praktek membuat donat dan brownies kukus ini begitu serius. Ini terlihat dari masing-masing wajah mahasiswi yang sedang mengikuti demo pembuatan donat dan brownies kukus ini. Harapannya kami bisa membuka usaha sendiri nanti setelah keluar dari ruangan ini, seperti itu. Harapannya dengan praktek ini kami bisa mempraktekkan kembali di rumah dan dipraktekkan ke masyarakat agar bisa berwirausaha dengan baik. Dengan adanya demo membuat donat dan brownies kukus ini, mahasiswa berharap setelah selesai mengikuti praktek ini, nantinya dapat berwirausaha sendiri di rumah masing-masing, guna untuk menambah penghasilan. Demikian praktek demo pembuatan donat dan brownies kukus. Bagi kalian yang ingin mengembangkan ilmunya di bidang kuliner maupun patisserie, silakan datang langsung di Akpar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Telepon 031 8433224. Sampai ketemu di praktek berikutnya.